Halo sahabat Inspirasi News, Natalio Spigai dalam salah satu tulisannya dia mengatakan, zaman Jokowi telah melahirkan masyarakat rasialis, Papua akan lawan bangsa rasis sampai akhir hayat. Saya tidak memfitnah dan mengkritik, tapi memberikan masukan mengenai HAM kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Saya dibalas dengan oleh-oleh ini. Pemilik akun FB ini berinisial YW, diduga pendukung Jokowi dan satu partai besar. Kita tunggu Mabes Polri menyelidiki, karena ini delik umum. Rasisme ini menggunakan kata monyet dan gorila akan tetap terus ada dan berlangsung untuk orang Papua, Melanesia, diaspora Afrika. Rasisme perbudakan bukan hal baru. Sejak 1462, bangsa kulit hitam di Sierra Leone, Liberia dibuang ke Dominika, Karibia, ke Amerika, juga ke Nova Scotia dekat Kanada, ke London. Ibu kota Sierra Leone, Freetown atau Kota Pembebasan adalah tonggak secara awal mula pembebasan bangsa kulit hitam. Kalau tidak melawan rasisme, maka tidak mungkin bangsa-bangsa kulit hitam melepaskan diri. Bagi bangsa kulit hitam, pembebasan terhadap rasisme telah menjadi doktrin pembebasan. Di sisi lain, bangsa Yugoslavia pecah menjadi 7 negara karena berbeda suku. India, Pakistan, dan Bangladesh pecah karena berbeda agama. Di tahun 2019, bangsa Papua telah menunjukkan perlawanan menentang rasisme dan penindasan. Rasisme di negara ini sudah menua, tetapi di era Jokowi, secara masif telah melahirkan masyarakat Indonesia yang rasialis dan Melanesia-phobia. Penulis Natalio Spigai.